Roblox Radio, balik lagi live ke kami. Hari ini kita kedatangan update terbaru di Anime Adventure, yaitu 2.0. Ada, waduh, world baru, Gold City. Terus ada unit baru, pertanyaan apakah itu legendary atau mythic atau yang rare-nya guys, atau epic-nya ya. Tapi di sini tulisannya evolve, kemungkinan ada mythic-nya juga ya. Terus ada event quest seperti biasa, trade. Oke, trade baru kan sekarang, oh ada beberapa trade yang bisa mempengaruhi karakter-karakter summoner kayak si Kang Erwin ini ya. Oh nice. Terus ada balance change, mungkin ada yang di buff atau di nerf ke beberapa unit, bisa jadi. Terus fix sisanya, dan kabar baiknya buat kalian pakai HP kentang atau PC kentang, sekarang ada settingan buat menghilangkan efek orang lain ya, supaya tidak terlalu nge-lag yang efek-efek luar biasa supernya. Super sekali, kita coba akan cek. Ada trending, pet, sound, lighting, smooth line, disable texture, bisa nih disable ya biar nggak terlalu nge-lag guys. Oke. Kalau begitu kita akan cek apakah ada sesuatu. Oh, ini guys yang baru guys. Aduh sayangnya duit saya, sorry banget nih guys ya. 9.000 saya nggak yakin meskipun pakai full buff, takutnya kayak kemarin mentok banget ya. Mungkin suatu saat kalau dia muncul lagi, saya bakal nabung dulu ke 16.000 supaya hati saya tenang gitu ya. Jadi kalau sesial-sialnya setidaknya kita masih bisa dapetin dia gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya. Silakan komen di bawah menurut kalian mythic yang baru ini namanya siapa di Gold City, dan skillnya bagus apa enggak, dan bisa dievolusi atau tidak gitu ya. Oke, kita bakal, aduh ini enggak ada. Kita bakalan cek apakah ada bahan evolusi baru. Sebelah sini biasanya ada quest nih. Wah ini baru lagi nih, karakter baru kah? Oke, dia butuh sesuatu. Butuh apa? Oke, dia katanya dicuri guys. Ini dia topeng dia dicuri, kasihan. Dan butuh 100 biji, balikin ke saya. Oke. Kemungkinan itu antara dari Infinite kah? Atau dari Quest kah? Atau dari Raid? Ada yang tahu kah? Topeng-topengnya? Oke, coba trade-nya. Apakah dikasih tahu khusus summoner atau bukan? Reaper, ada yang baru kah ini? Reaper, enggak ini ya? Ini kayaknya sama aja, cuman ada yang mempengaruhi summoner berarti ya. Terus apakah ini ada bahan baru buat yang baru? Ini bukan, ini bukan. Duh, saya pengen Shining Extract nih. Saya butuh sekitar Shining Extract 2 lagi guys. Nih Shining Extract, ya kalian tahu lah siapa yang butuh Shining Extract ya. Terus siapa lagi nih? Oh ini yang baru, Crystal Shard. Iya ini ya. Oke saya hanya butuh yang dari challenge-challenge, ini butuh satu. Kemungkinan ini ya. Oke, tapi pertanyaannya dia evolusinya butuh berapa biji yang begininya, kita nggak tahu ya. Apakah satu atau dua atau tiga, jangan-jangan kayak Shining Extract butuh tiga ya. Seal of Salamander, apa ini guys? Ada dua, ini apa ya bedanya? Yang baru yang Crystal Shard atau yang ini nih? Entahlah. Wait, ada lagi. Forbidden Candy. Apa sih baru lihat saya? Cupcake Arsenal. Ada empat guys. Ada empat yang baru. Ya ada empat, apa aja tuh? Antara empat atau tiga ya. Saya nggak hafal soalnya saya baru buka lagi nih. Game, wow. Kalau mitiknya ada 4 biji, oh my god, duit saya gimana? Aduh nggak cukup, aduh. Si Sultan Rangga tuh bakalan bungkus semuanya ya. Ntar kita lihat aja Sultan Raga. Oke kita bakalan ke Gold City. Kita lihat ada sini ya, Gold City. Kita jebretkan, kita lihat seperti apa makhluknya. Waduh hujan gelap-gelapan, dingin. Ini dari mana ke mana? Oh di atap ya guys ya. Emang Gold City di ini ya, kota-kota gitu ya. Webnya dari sini kah? Nyerangnya dari mana, helikopter? Oh iya dari sini nih. Aslinya gelap banget, Junior Investigator. Oh my god. Kayaknya di sini enak deh guys, di sini enak ya muter-muter ya. Oke, kita mungkin gak akan jauh-jauh. Belah sini aja deh. Buset, gede banget. Tapi ntar kalau udah kuat sih, mungkin di sini ya. Oh ya levelnya sekarang capnya bisa lebih dari 60, 70 tuh. Buat kalian udah mentok 60, saatnya ke 70-in guys ya. Waduh, ya sebelah sini aja. Ntar kalau saya udah level 60 lebih, mungkin mepet-mepet sana biar lebih cepet ya. Biar lebih cepet guys. Oke, kita tunggu Bulma dulu. Dan kita tidak tahu sekuat apa mereka. Kita bakal bertahan dulu kah? Sheng kita keluarkan, sang-sheng. Oh iya. Bulma. Come on. Piu. Kita lihat ditabrak berapa nih darahnya. Dua. Aduh, ngeri. Kita butuh Sheng dulu deh. Ya kita taruh. Wah, ini bahaya guys. Kita harus tambah lagi ininya guys. Pasukan berkuda kita. Tumbang guys, pasukan berkuda kita guys. Kalah loh. Gak ada sini, gelap banget aslinya. Saya gak bisa lihat. Musuhnya gak kelihatan. Oh no. Oke, kita upgrade lagi bulmanya. Tolonglah bang.
Kita tiga dulu deh kudanya deh. Bertahan, tapi ini jaraknya jauh banget ya sono ya. Wow. Nah, kita cek belakang sini, apa kabar? Gelap-gelapan, bye bang. Oke, good Bulma. Upgrade dulu. Terlalu mengerikan ini, terlalu mengerikan. Oke. Kita upgrade les. Yes, tiga. Dan sekarang kita ke sangseng dulu. Dan kawan-kawan ya. Akainu enak di sini guys. Waduh, merajalela dia. Dapat semua aja guys. Ini belum dapat segini belum. Mungkin harus di upgrade dulu ya, baru dapat ya. Oke, 1700. Sangseng. Ya butuh 3000. Oke, sekarang kita fullin dulu sangsengnya. Ayo hajar. Selebew. Nice. Pedih lagi bang. Oke. Bulma 4500. Oke, nabung lagi. Bisa jatuh gak sih kita? Saya kira bakal jatuh. Cuma bete ya kalau lagi gini-gini terus jatuh. Wah apa nih, senior investigator. Buset. Ih, kuat banget. Ya 4500 bungkus. Next, masih sheng masih. Kita upgrade juga. Nah, next. Bulma lagi. Soalnya masih berat nih, kita harus ngisi-ngisi dulu ya. Ayolah kasih saya kesempatan buat upgrade Bulma. Maksimumin jangan guys si Bulmanya. Maksimumin kali ya. Cuman bisa ketahan apa enggak nih mereka nih. Oh my god, tebel banget. Oh my god, ngeri bos. Ini ada yang bawa koper-koper. Anda ngapain bawa koper-koper? 6000. Oh, 7500. Coba kita lihat ya. Bisa nembus gak? Kalau enggak kita upgrade dulu guys. Kalau masih aman sih boleh lah. Pukul terus. Kayaknya masih aman guys. Ini pakai lightsaber kah? Atau pakai apa guys? Merah-merah begini. GG. Ya 7500. Come on. Mana lagi? Oke, dikit lagi. Butuh 100 lagi. Please. Sebelum ngereset nih. Alah, keburu ya. Oke. Kita masih lihat dulu guys. Kita masih memperhatikan dengan seksama. Apakah perlu nambah dulu apa enggak? Kalau enggak kita langsung upgrade. Bumi. Berat guys, berat. Ih, larinya cepet banget nih. Buru-buru amat, bang. Waduh. Waduh, berat guys. Mulai berat guys. Ayo bang, keluarin bang, sabetannya. Oke, masih bisa. Masih bisa. Aslinya udah mulai kerasa berat guys, beneran guys. Kita upgrade dos. Oke. Mungkin anda mau di upgrade kah? Bikinnya dia 8000 ke 12500 ya. Bisa kali ini satu, nambah lah. Upgrade satu lah. Waduh, gila tembus guys. Tolong. Hancurkan guys. Waduh, jangan sampai lolos. Si Bulmanya satu lagi aja nih. Oke. Lagi. Nice. Bisa nih upgrade nih. Udah kita kuat gak kuda kita? Ya udah. Bisa lah. Come on kuda. Yes. Oke, sangseng. Kita bakalan upgrade dulu ya. Bersama Brulo dan kawan-kawan kita tambah dulu kali ya. Biar manyus lah ya, boleh lah ya. Aduh salah. Iya, udah gak apa-apa. Kenapa ada di situ Brulo? What are you doing? Oke, buat memeriahkan. Oke, si Akainunya kita tambah juga ya. Biar meriah aja guys. Kayaknya di sini deh, biar pada kena ya. Soalnya paling satu dua doang yang di upgrade. Dan semuanya. Yuk Akainu yuk. Temani kita semua di atas. Kamu cek dari atap sini apakah ada mencurigakan atau tidak. Meskipun gak kena buff gak apa-apa lah ya. Udah, disitu aja dia. Oke, sekarang kita bakal fokus lagi. Sangsengnya. Kudanya mungkin kita kuatin dulu deh sampai bisa ini ya. Tapi ini kita bakalan ambil yang paling kuatnya dulu guys. Ada Red Emperor. Noisu. Udah mentok, waduh. Mana lagi nih? Wah, apa lagi nih guys? Bawa apa dia? Senjatanya apa nih? Oh, bukan senjata, apa tuh namanya yang keluar dari tubuhnya itu ya? Waduh, ngeri guys. Duar! Ajar boy. Waduh, dikasih lava, dikasih listrik, disabet-sabet. Buset. Meriah. Oke, kita ambil dulu si sang. Red Emperor segala macam. Ini udah gak bisa. Ini menyusul ya mereka ya. Kang Erwin menyusul ya. Oke, saya trade belum diapa-apain loh guys. Kayaknya ntar aja lah trade ya. Gak ada bahannya juga, mau pakai Robux. Saya masih fokus ini dulu. Beli-beli potion, apa tuh namanya, lucky. Oke, soalnya saya cuma AFK doang. Gak farming gems. Lama.
Emang tabrak bang, tabrak bang. Ayo sang-sang-sang-sang, 10.000 sama 12.000 ya. Sama kayak si Bulmar gitu. Dar! Gila kuat banget bos. Ajar bang. Wuh! Nice. Ayo, gila makin banyak aja nih. Makin berbahaya nih. Lagi. Oke, ambil dulu. Sang-sang-sang-sang. 12.500. Oke, dikit lagi. Sang-sang-sang-sang kita. Oke, haki. Nice, tuar. Jangan kaget guys ya, saya udah ada conqueror ya. Nanti ini kita bakalan tes juga. Aduh. Oke, sekarang berhubung udah punya, kita bakalan si Brulo dulu ya. Brulo boleh lah. Saya pengen ada buffnya dulu deh, ini dulu deh. Jadinya satu ada yang bisa ngebuff aja. Buat lawan si bos sebentar lagi aja bos deh. Cepet banget ya, udah hampir bos lagi ya. Di wave 15 kan biasanya guys. Bener gak sih? 15. Ayo dong, belum juga ini lambat banget kalian, woi. Tabrak kuda. Oke. Yes, 2000-nya please. Saya butuh 2000. Ini udah 2000. Buff. Oke. Oh iya dong, udah boss, guys. Udah boss dong. Udah aja ini ya. Legendary Brulo ya. Legendary Brulo. Oh my god, nama apa bossnya? Hammer kah? Ini kok buset dia. Bawa pentungan segede kamera atau permen lollipop nih. Atau es krim ya, kayak es krim loh. Kayak es krim. Aduh, 6.000 gak dapet buat si Brulonya Udah. Oke, conqueror hacky-nya kita pakai ketika dia sudah menyentuh sini atau dia udah ngeluarin skill-skill, supaya nge-stop gitu ya, lumayan lah ya. Oh my god. Ini belum diapa-apain Brulo sama Akainu-nya nih. Anda jangan senang dulu ya. Awas ntar suatu di infinite saya balas nih. Sekarang mungkin cuma ini doang nih. Si sang-song doang ya. Ayolah, come on. Lambretto kali kau. Aduh, gak dikasih kesempatan guys, 6.000 guys. Yaudah kalau begitu, kita upgrade-nya aja lah ya. Nah, setidaknya ada 2 guys yang bisa ngebuff kita, ada 2 biji. Ayo Seng, kalau kamu sudah kasih tanda-tanda, saya bakalan gas. Oke, sudah ada tanda-tanda, kita kasih. Kita lihat si Sengnya apakah ngeluarin. Nah, go. Unconscious, 2. 3 detikan ya, lumayan ya. Wah. Apalagi 3-3-nya bisa saya maksimumin guys. 3 detik beres, 3 detik lagi, 3 detik lagi terus aja gitu. Oh my god. Woi. Buff lagi. Wah, ini yang story-nya lumayan tebel juga guys ya. Boleh lah. Gila. Woo! Let's go. Cepet buff-nya ya. Lumayan. Oh my god, coffee buat apa itu? Mungkin, tapi itu gak akan saya pakai dulu buat EXP ya. Takutnya ntar kepake buat kayak Devil Fruit gitu. Takutnya ya, buat mitik yang lain, entahlah. Jangan lupa diambil daily. Main. Nah, coba kita lihat di tasnya tadi ada yang baru. Yang ini guys ya, Gold Coffee. Gak, takutnya ntar sama kayak ini nih, dipakai terus nih Devil Fruit buat upgrade ya. Simpen dulu saja ya. Oke guys, silahkan buat kalian yang tahu info terbaru untuk updatean 2.0, baik itu legendary atau mungkin rare atau epic atau mungkin mitiknya perlu apa aja, komen di bawah. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye.